Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eddie Steamboat di Kilat Melo. Saya hari ni saya nak tunjukkan apa yang ada kat sini lah. Okay, jom. Kita ada kat sini, kita ada steamboat cucuk-cucuk. Serendah RM1 je, satu kilo. Maksudnya satu kita ni serendah RM1 saja. So sangat-sangat berpatutan lah. Kita ada oh, daki, okay. Kita juga ada menyediakan sup, steamboat sup. Maknanya kita tak ada, selain pada sup, kita ada steak. Okay, selain pada steamboat, kita ada juga char kway chow. Okay, kenapa anda semua kena datang sini? Sebab kita menyediakan steamboat cucuk-cucuk dengan yang kuah disaluti yang pekat, likat, lagi ditaburi dengan kacang yang rangup. So anda akan confirm repeat apabila mencubanya. Okay, memang terbaik. Korang dah tengok sendiri lah, owner dia tadi terang kat korang apa yang ada jual dekat tempat ni. Jadi aku tak payah cakap banyak lah, aku just nak kena explain dekat korang semua rasa steamboat kat sini, okey? Betul, boleh tengok sendiri ni. Okey, masa aku nak makan ni orang dah tengah ramai, tengah penuh. Jadi aku dah tahu awal lah pukul 5. Cuba tengok penuh orang. Ramai orang. Okey, tengok. Nampak penuh kan orang. Maknanya kira rata-rata orang Temeloh ni semua tahu lah tempat ni. Kalau korang tak tahu atau tak pernah pergi, orang panggil tak Temeloh lah kalau macam tu, okay? Jadi aku boleh cakap banyak dah. Korang tengok sendiri makanan memang terliu. Aku dah jamu mata korang tadi. Jadi biar aku jamu selera aku pula, okay? Okay, jom kita rasa. Okay, ni orang kat ni kuah dia, aku rasa ni kuah biasa, lu kuah yang tak pedas. Kita rasa tu. Kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang sedap membuat dia. Okay. And yang paling penting lah bila steamboat ni, bila makan steamboat, yang kita boleh tengok dia adalah dia punya kuah. Kuah dia faktor paling penting sebab bahan ni kebanyakan kita boleh dapat tempat sama kan. Hanya kat mana-mana bahan sama je lebih kurang steamboat dia. Tapi yang paling penting dia kuah. Faktor utama dia kuah. Jadi bagi aku, kuah dekat steamboat di Kilat ni memang bagi kira boleh bagi daripada 10 bintang kita boleh bagi 95 bintang. Maksudnya kira hampir perfect. Sebab tu kebanyakan orang kat Temeloh ni pilih steamboat di Kilat ni. Walaupun dekat tempat lain banyak steamboat, banyak steamboat dekat tempat lain. So kenapa orang pilih kat sini? Sebab kuah dia. Steamboat sup. Jarang juga aku jumpa kat sini, aku jumpa steamboat sup. Tengok. Maknanya steamboat ni makan dengan dia punya kuah sup tadi. Jadi je kita cedok dulu. Okey, aku bukan makan banyak ni, satu aku makan mangkuk kecil ni. Tengok sikit mangkuk kecil. Mangkuk kecil ni. Korang janganlah percaya sangat aku makan untuk mangkuk besar ni. Gila. Okay, kita cedok dulu, kita pilih dulu yang sedap-sedap. Alamak, sayur hijau. Lemah semangat. Mula-mula kita kena rasa sup dia dulu. Macam mana, pekat-pekat, masin ke masam ke, manis-manis ke. Kita rasa lah. Sup dia. Kalau mana tak rasa sup dia. Tengah cakap sikit dia hilang pula rasa dia. Kena rasa dulu. So dia rasa memang pekat. Dia ada rasa macam berlemak sikit, rasa macam creamy sikit sup dia. Dia macam aku nak bagi gambaran, korang pernah rasa mushroom soup kan? Mushroom soup. Sup cendawan orang panggil. Maknanya rasa dia berkurang macam tu lah. Memang sedap lah. Memang sedap dia punya sup. Sebab aku ingat rasa sup dia macam sup biasa. Ini rasa macam berlemak-lemak, rasa macam mushroom soup. Jadi kita makan terus, bahan dia dengan sup terus. Okay. Sup dia rasa masing-masing juga. Sedikit lah, sedikit masin yang buat sup dia berasa. Sekejap lah tu. Okay, kita letak saus sikit lah kalau kau nak rasa pedas sikit kan.
pedas sikit. Macam idola aku Mak Wing dia suka pedas-pedas. Dia suka banyak, aku tak sikit dulu. Jadi so pedas mengejut. Terkejut aku. Tak banyak minat pedas, memang kena campur aku. Memang rasa pedas sikit, walaupun aku campur sikit pedas. Tadi mula-mula makan gapu-gapu ni gapu dengan sudu. Tentu sebab apa? Ha, tunjuk sikit ni. Eh ni dia sebab kita makan cao ketiau. Macam mana nak makan guna gapu dengan gapu? Kita makan gapu dengan sudu. Okey. Ha. Jom kita tengok apa yang special cao ketiau ni. Okey, bismillah sebelum ni. Agak menarik juga rasa cao ketiau dia. Okey, tadi korang tengok aku makan steamboat je. Jadi, ha, kali ni kat depan aku ada nasi lemak pula. Jom kita cuba nasi lemak. Korang tengok macam nasi lemak lah. Okey, okey. Aku malah cakap banyak lah. Korang tengok pun dah memang menyelera kan. Ha. Jadi, tanpa buang masa lagi, jom aku rasa. Okey, aku bagi korang jamu mata dulu. Okey, fokus kat ni. Okey, fokus. Nampaknya korang fokus tengok makanan ni. Korang kena fokus tengok aku pula makan. Okay. Jaket sini, apa itu? Dia punya sambal dia. Okay lah, kalau orang korang ni orang pantai timur, confirm korang akan minat sambal dia sebab dia tak terlalu pedas. Dan dia ada juga rasa manis-manis. Jadi, kalau yang memang minat sambal-sambal pantai timur yang mesti pedas-pedas, pedas-pedas manis tu, memang ke sini lah. So, sampai sini lah kita punya makan. So, nanti sambung ke video makanan seterusnya, okey? Ini cukup lah, kenyang lah ni. Korang pun takkan tengok, datang lah makan. Betul lah, okey, bye. Okey, bye.